Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sihat ke semua? Saya doakan semua orang sihat kehendaknya. Okey, hari kita akan sambung topik terang dan gelap. Tajuknya apa? Minggu lepas kita belajar topik terang dan gelap. Tapi hari ini masih tajuk yang sama. Okey, welcome to science class. Okey, standard kandungan yang kita nak belajar adalah topik 6.1, terang dan gelap. Okey, kita perhatikan kenapa bila siang ada matahari, bila malam ada bulan. Okey, sekarang topik dia kita nak belajar membanding beza aktiviti yang dijalankan dalam keadaan terang dan gelap. Okey, ini adalah topiknya. Okey, cuba tengok apakah aktiviti yang sesuai dijalankan? Okey, aktiviti dalam keadaan terang seperti bermain. Boleh tak kalau kita main contohnya bola pada waktu malam? Kemudian waktu kita makan dalam keadaan cerah, aktiviti menulis dan aktiviti membaca. Apa terjadi kalau kita membaca pada waktu gelap? Apakah aktiviti yang sesuai dijalankan dalam keadaan gelap pula? Tidur. Sesuai tak tidur dalam keadaan cerah? Upeng-ipeng, bermain bunga api, kemudian menonton wayang. Kan kita lakukan aktiviti ini dalam keadaan gelap, tak ada lampu. Ada yang sesuai pada keadaan gelap. Kesimpulannya, apa saya nak tekankan di sini adalah sesuatu aktiviti itu dapat dilakukan dengan mudah dalam keadaan terang. Kita nampak dengan jelas. Dan okey, ini adalah saya buat recap lah. Pertama, kita dah belajar minggu lepas sumber cahaya diperlukan untuk melihat sesuatu dalam keadaan gelap. Yang kedua, aktiviti apakah yang wajar dilakukan pada waktu siang dan apa yang wajar waktu malam. Okay, thank you for listening. Terima kasih atas perhatian. Jumpa lagi. Assalamualaikum.